Salah seorang lelaki tengah tuwuh anu mangrupa kaum disabilitas asal Kota Bandung mampu ngawangun sakola luar biasa atau SLB pikeun nampung barudak kaum disabilitas di leleweuk Babakan Ciparai Kota Bandung. Tekad anu kuat ngajurung tatang pikeun ngawujudkeun impian kaum disabilitas pikeun nyangking ilmu pangaweruh sakuma masyarakat ilaharna. Saha anu nyangka lalaki tengah tuwuh anu nandangan disabilitas asal Kota Bandung, Tatang, mampu ngawujudkeun impianana ngadegkeun sekolah luar biasa atawa SLB ancokeunan barudak disabilitas. Eta sekolah luar biasa anu dingaranan SLB ABCD Caringin teh ditaratas ku Tatang ti saprak taun 2003. Harita dirina ngarasa prihatin karena kaayaan barudak anu nandangan disabilitas anu henteu bisa nyangking ilmu turta pangaweruh sacara HD di sekolah formal sacara umum. Wangunan eta SLBT mangrupa renovasi tina imahna anu dirobah jadi sekolah. Rohang kelas anu jumlahna 11 di eta SLBT samemehna mangrupa kamar ukuran 4x3 meter. Tisaprak tahun 2003 tepi ka ayeuna, jumlah siswa didik Tatang beuki nambahan. Tina mimitina 5-an, kiwari tepi ka 42 siswa. Tatang kiwari diwewegan ku guru 12-an pikeun ngaping turta ngadidik mang 10 siswa. Eta guruna anu 5-an mangrupa ASN, turta tujuhan sejena masih dina status honorer. Kaasup Tatang anu tepi ka kiwari statusna masih honorer. Ini didirikan tahun 2003. Ketika itu memang di sekitar lingkungan ini belum ada SLB. Jadi saya berinisiatif untuk mendirikan karena kebutuhan pada waktu itu anak-anak disabilitas belum tertampung. Tahun 2003 jarang sekali SLB berdiri. Jadi apalagi di tempat ini. Jadi orang tua kalau ingin menyekolahkan anaknya kan harus jauh. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa meringankan. Jenglengan eta SLB ABCD Caringin teh kacida ngarojong masyarakat disabudeureunana anu boga budak nandangan disabilitas. Eta kolot siswa nembrakeun dirina kacida kabantuna nalika budakna seseuteun neangan SLB. Samalah di eta sakola teh sakumna siswa tekungsi ditibanan kewajiban mayar waragad tapi ukur sumbangan secara sukarela. Di sini Pak Haji Tatang nggak mematok berapa SPP, nggak ada. Di sini cuma ada SSOT, sumbangan sukarela, semampu orang tua. Jadi buat saya ini sangat amat membantu saya bagi yang ekonominya menengah ke bawah ya. ABCD ada, karena saya kan autis. Untuk biaya pendidikannya sendiri gimana menurut Ibu? Terjangkau. Terus mungkin kan fasilitas kurang ya Bu ya? Fasilitas? Sekolah ya. Bagus. Bagus ya. Tapi kaki wari Tatang masih boga impian pikeun numuhkeun eta sakola SLB. Dirina miharep sakumna barudak anu nandangan disabilitas bisa nampa ilmu turta pangaweruh sakumaha barudak sejena anu sarakola di sakola.